Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali kita bermain My Hero Mania. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan showcase kalian quirk Dark Shadow ya. Ini salah satu quirk epic. Jadi ada beberapa quirk epic, bentar gue liat dulu apa aja ya. Gue lupa quirk epic, kalau gak salah ada ini, lalu Phoenix, sama Explosion teman-teman ya. Dan untuk mentokin ya skillnya ya, itu kalian butuh sampai level 80 ya. Mastery-nya, mastery dari quirknya. Kalau level kalian sendiri gue gak tahu sih. Oke, langsung aja cuy. Ini sumpah nih keren banget, sumpah gue keren banget, gila, keren banget. Gak bohong gue, keren banget sumpah. Animasinya keren, segala macam keren ya, keren banget sih. Oke, kita coba langsung aja showcase teman-teman ya, kita coba ke dia nih ya. Kita coba skill pertama Dark Claw. Kayak waktu itu gue udah pernah kasih lihat ya, skill pertama Dark Claw kayak gini doang ya, tuh kayak gitu. Kayak cuman ngasih apa sih? Ya kayak cuman nge-slash doang teman-teman ya. Oh ya, kalau combo sendiri kayak gitu tuh. Combo kayak gitu ya. Nah, kayak gitu normal ya, kayak combo normal dan semua kayak gitu ya. Dark Claw. Lalu kita langsung coba di skill kedua, Slam. Damage-nya sama sih. Damage-nya si Dark Claw sama Slam ini sama teman-teman ya, nggak beda jauh. Buset, buset, ampun. Tuh, sumpet, buset. Damage-nya sama nih kalian lihat nih. Tuh, 62 ya. Ntar status terakhir-akhir aja. Skill ketiga, Grab. Nah, ini agak susah teman-teman, agak susah. Kenapa? Karena dia kita mesti arahin ya, mesti di aim gitu. Mesti pakai aim cuy, kalau nggak bisa cuy. Kita coba sekali lagi, oke? Kita lihat damage-nya berapa sih? Soalnya tadi damage-nya kayak dua kali gitu loh. Ngambil, satu. Tuh ya. Jadi ada damage pertama pas ngambil walaupun cuma satu. Habis itu ada damage-nya pas kita lempar dia lagi terus kalau kena gedung. Kalau misalnya enggak kena gedung gua atau berapa damage, kita coba deh. Kita coba ke sini. Sama kayaknya sih. Enggak ada bedanya ya. Gua enggak tahu itu kena gedung tuh kena damage tambahan apa enggak sih? Kayaknya enggak kena sih kayaknya ya. Soalnya kayak gua juga barusan tuh kayak gua kena barusan gua enggak kena damage tambahan gitu kayaknya sih enggak ya. Oke, ini gua kelarin dulu. Mati kau. Oh ya, by the way, gue udah menjadi villain cuy. Gue sudah menjadi villain ya. Udah berhasil menjadi villain gue, GG. Rank gue kalau gak salah berapa ya? Rank gue 3800 cuy. Gue gak tau apa S berapa ya. Gue pengen jadi S rank villain gitu kan, GG cuy. Oke cuy, kita langsung ke skill terakhir, Rampage. Ini skill lumayan GG sih teman-teman kalau gue bilang ya. Kalian lihat aja nih animasinya nih. Buh, itu sakit lagi. Berapa hit tuh tadi barusan teman-teman? Kalau kalian ada yang tahu berapa hit, tulis di komen aja ya, biar yang lain pada tahu, oke? Okay? Au, ampun bang. Tapi dia cooldownnya cukup lama teman-teman. Jadi kalian pakainya tuh bagusnya buat finishing sih. Atau ya kalian combo aja lah kayak gini ya. Terus kalian slam, bam. Oh ya, by the way, kalau kalian slam dia musuh naik atas ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian main sama teman kalian pakai apa gitu, pakai explosion atau pakai cremation, itu jangan di slam coy. Karena gue sering banget gitu kan ngeliat orang pakai ini di slam gitu. Kesian gitu yang pakai cremation gak kena gitu skillnya. Rampage. Berapa itu? Itu banyak banget sih. Mungkin 100 ada kali ya. Damage ya, gak tahu kayaknya sih teman-teman ya. Dan yang Dark Claw itu kalau misalnya musuh di udara dia juga gak kena teman-teman. Jadi kalian mesti hati-hati sih. Grab, lempar. Oke cuy, kita langsung ke skill terakhir. Nah, skill terakhir namanya Black Ink. Nah, ini tuh dia kayak mode teman-teman ya. Gua kira tadi tuh ini kayak apa ya? Kayak ada skill keren gitu ya. Ternyata enggak cuy, ini mode ya kalian lihat nih. Kalau kita pakai dan dia pakai energi kalian ya, makan energi. Energi per second tuh kalian lihat energi gue berkurang terus teman-teman ya. Bentuknya keren banget sih, kece enggak bohong, kece banget. Kita jadi Dark Shadow ya. Kita jadi Dark Shadow. Lalu damage kita bertambah kayak dua kali lipat gitu loh. Tadi kalau misalnya kita pukul biasa tuh kayak cuman 14 nih, sekarang jadi 23 tuh. Hampir nambah 10 cuy. GG enggak? Terus skillnya juga damage-nya tambah sakit ya. Kita coba nih, Dark Claw. Aduh, Dark Claw. Aduh, gak kena. Bodoh, yaudah, slam dulu, slam. Slam damage-nya jadi 87. Kita coba Rampage ya, Rampage. Ini Rampage nih. GG gak? Jadi 15 cuy per hit cuy. GG gak bohong. Kita coba grab. Jangan dibunuh dulu cuy. Tidak. Nah, ini grab-nya jadi makin susah teman-teman. Kenapa? Karena kita nge-grab sendiri. Kalau pakai Dark Shadow kan dia ada lebih panjang tuh kan jaraknya. Nah, ini kita nge-grab-nya grab sendiri. Jadi ya perlu kalian ini aja sih, apa, kira-kira aja lah ya. Ya itu dia untuk Dark Shadow, sesimpel itu cuy. Coba PvP sama dia yuk. Coba PvP yuk sama si Zulfin. Gua gak tau dia level berapa. Kayaknya rada-rada tinggi ya. Kita matiin dulu PvP-nya.
Sebentar, gue naikin dulu status gue. Gue butuh naikin ke energi, cuy. Kita butuh energi banget sih. Karena kalau kalian punya banyak energi, kalian transformnya jadi lebih banyak ya. Ready? Kita coba PvP sama dia nih. Ini siapa sih? Zulfi ya. PvP gue udah on kan? Oke, PvP gue udah on. 3, kita coba ya. 2, 1, go. Kita coba langsung Black Ankh. Gigi gak, guys? Grab. Kena. Rampage gue gak kena, sayang banget. Gila, sakit banget sih, gak bohong, guys. Sakit banget, cuy. Mati. Gila gak? GG. Sakit banget, coy, gak bohong, sakit banget. Gak bohong gue, ini Dark Shadow sakit banget. Gue baru pertama kali PvP tadi sama orang dan gila GG sih, gak ngerti lagi gue. Ini worth it banget sih teman-teman kalau kalian dapetin yang epic ya. One for all kayak gimana, gue pengen dapetin one for all, cuy. Aduh, gue pengen banget dapetin one for all. Apa kita coba spin sekarang teman-teman ya? Ya pokoknya ini udah cukup lah ya. Showcase-nya cukup ya. Ini Black Ankh paling gigi sih. Kalau kalian udah berubah jadi Black Ankh, lihat darah kalian, cuy. BTW lihat darah kalian. Kalau kalian berubah jadi Black Ankh, 1200, coy. Itu kalau kalian punya energinya banyak, itu darah kalian akan regen terus tuh sampai 1000 ya, cuy ya. Jadi kalian ya bayangin aja lah ya. Rampage. Slam. Kita coba grab lagi. Kombonya tuh enak banget. Grab. Boom. Kalau kalian grab lagi pakai Black Ankh, kalian ngambilnya aja itu kena damage 20 tuh. Abis itu pas dilempar kena damage lagi, cuy. Gak ngotak, sumpah GG banget ini. Untuk dapetin si Darklaw ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk spin. Karena gue pengen dapetin one for all. Pengen coba ya, siapa tau dapet gitu kan. Biasa kalau rekaman itu hokinya gede. Jadi gue spin pas lagi rekaman aja kalau bisa ya. Aduh, berubah. Oke. Bye bye Dark Shadow. Padahal Dark Shadow enak sih. Dark Shadow enak banget buat PvP, enak banget. Buat farming juga enak banget ya. Please. Legendary, please. Spin. Aduh, gak punya gue. Gue punyanya apa sih? Ini 18. Gue cuma punya 18 spin teman-teman. Dapat gak ya? Jadi kita coba aja. Dapat gak nih? 18 spin doang. Aduh, Jiro. Aduh, shock. Gak mau. Apa nih, jelek banget. Please. Wow, explosion. Oke, udah cukup. Tuh kan, gue bilang apa, beruntung kan, dapetnya explosion gitu kan. By the way, apa aja skillnya, banyak banget nih. Aduh, oke deh, kita beli aja langsung ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, gue mesti naik level lagi sampai 80 lagi, sama ya. Kayak semua 80 ya teman-teman ya, mentoknya ya. Howitzer Impact ini Bakugo kan ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini, Dark Shadow. Ini, yaudah gue jadi kayak begini. Boom, explosive fist GG ya. Gila, gak ada cooldown nih. Buset. Cooldown cepet banget. Gak ngotak. OP kayaknya explosion. Tadi Dark Shadow juga udah lumayan OP teman-teman menurut gue ya, kalau dipakai buat PvP ya. Karena dia raw damage-nya tuh sakit banget. Gila, gak bohong. Padahal status gue cuma segini loh. Lihat. Status gue cuma strength 180, speed gue 10, defense cuma 10, energi cuma 70 gitu teman-teman ya. Itu aja udah parah gitu kan sakitnya kan. Gimana kalau misalnya udah mentok levelnya ya, sakit banget pasti itu Dark Shadow ya. Oke teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Ntar malam kita live apa ya, gue bingung, ntar kalian lihat aja lah teman-teman ya. Mungkin kita main yang ekspedisi lagi tuh, kayak seru tuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya jangan sampai permainan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.